kesannya tuh kayak di daerah Kanada, tapi saya belum pernah kesana, saudaraku, cuma lihat di YouTube. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini untuk penginjannya ada 5, saudaraku. Nah, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya yang selalu sehat, gih. Amin ya Allah, dan selalu dimudahkan dan selalu diberkahkan stuntnya. Amin amin ya Allah. Yang penting sehat, ayam tentrem, saudaraku. Dan kita, saudaraku, langsung aja tidak mereview keramik apa granit. Kita akan melengkapi di channel YouTube DNGP keramik dan granit sesuai permintaan saudaraku. Ngono lho, Mas. Jadi tidak cuma keramik terus, kemarin cuci piring, dan kita mau review pintu mereknya tadi udah kelihatan, baja, saudaraku. Saya baja Fortress. Jadi ini pintu buat rumah, saudaraku. Ini banyak baja. Langsung aja ya, saudaraku. Guys, saya soalnya juga masih awam tentang pintu ini. Tapi nanti bisa, kalau detailnya bisa WA, enggak apa-apa, lebih detail. Dan ini jenisnya tuh metal door 03, banyak banget soalnya seri baja, tapi kebetulan koleksi di toko kami cuma ada 4, saudaraku. Ini saya baca, ini warnanya putih. Ini pintu buat kamar, saudaraku. Kamar rumah itu bagus, kalau buat kamar mandi terlalu bagus, tapi enggak apa-apa bila mana ingin buat kamar mandi, enggak apa-apa, saudaraku. Seperti ini, nanti kita di luar aja, ada beberapa model yang bagus-bagus, tapi ini ada 4, nanti bisa WA. WA, jadi yang apa motifnya apa aja, Mas, nanti bisa saya bantu fotokan. Soalnya sebagian barangnya di gudang, yang di display cuma ini aja, saudaraku. Kalau yang seperti ini, saudaraku, harganya Rp1.450.000, saudaraku. Ini masih bisa nego lah, manut tipis. Rp1.450.000. Ini bahannya kayak baja, saudaraku, ini awet juga. Jadi seperti ini baja. Kalau yang ini buat pintu utama, saudaraku, tapi ini gede banget, saudaraku, yang ini. Nah, ini motifnya kayu, ini besar banget. Nah, seperti ini, saudaraku, ya, ada buat melihat dari dalam seperti ini. Dan ini harganya itu Rp3.800.000, saudaraku. Ini baja, teksturnya keren ya, tambah meles kalau buat rumah. Lonwun, RT, nah, saudaraku. Ini keren banget nih, saudaraku. Jadi ini frame untuk saya bacakan yang ada di sini, saudaraku, ya. Frame instruksi pemasangan frame pintu baja. Jadi kalau langkah pemasangannya, yang pertama itu pasangkan kusen hingga list luar kusen menempel ke dinding, tandai setiap lubang instalasi dengan menandai lubang pada dinding. Kemudian lepaskan kusen dari opening kotakan pintu bor dinding yang sudah ditandai dengan spidol menggunakan mata bor 12 mili, saudaraku. Pasang kembali kusen pintu ke dalam opening atau kotakan pintu, masukkan pot instalasi dinapol ke semua lubang pada kusen. Yang keempat, pastikan pintu terpasang dengan presisi sampai engsel dan kunci berfungsi dengan baik. Maksudnya ini harus berfungsi dengan baik, saudaraku. Terus yang kelima, kencangkan dengan menggunakan kunci shock T ukuran 17. Yang keenam, tutup seluruh lubang dengan plastik cover yang sudah tersedia, saudaraku. Ini ukurannya itu 91 cm kali 232. Oh, cukup besar, saudaraku. Jadi ini lebarnya ini 90 cm, 91 cm. Tingginya itu 2 meter, 32, saudaraku. Duur banget nih. Kalau buat pintu utama, saudaraku, ini bagus. Ini, saudaraku, yang banyak banget soalnya jenisnya, saudaraku. Nanti bisa WA lah, gak apa-apa, nanti saya bantu kalau mau bila mana beli granit atau keramik, Mas, pintunya sekalian, Mas, bisa nanti, saudaraku, nanti WA aja. Dan nomor saya itu, saudaraku, 085 292 158 647. Terus ini spesifikasi produk pintu baja motif kayu, ukurannya itu 90 x 2,3 x 5 cm single door. Kalau mom and son ini maksudnya piye? Dua
double door, kalau dua pintu mungkin ini. Kalau mom and son tuh 120 kali 2,3 kali 5 cm. Kalau double door 1,5 kali 2,3 kali 5 cm, saudaraku. Warnanya ada dua, saudaraku. Urat kayu dan putih. Ada warna seperti ini dan ada warna putih. Terus arah bukaan bisa ke kanan seperti ini, atau ada yang sebelah kiri seperti gini, saudaraku. Ini arah bukaannya. Terus ketebalan bahan, plat panel pintu baja 0,7, plat kusen baja 1,2 mili. Fitur-fitur keunggulan, sistem pengunjian dengan main lock 5 titik, saudaraku. Ini benar, ini ada 5 titik. Dari sini Mas Faisal. Nanti aja, tak bacakan semuanya dulu. Amit nih. Nah. 5 titik, 7 pieces, anak kunci, komputer dengan sistem AP-Lock. Satu set handle dengan tamtrun, kusen baja beralur atristik atau motif kayu yang dimaksud. 4 set engsel baja modern tersembunyi. Kaca pengintip seperti ini, karet peredam, keliling baja kusen seperti ini, ada karetnya, saudaraku. Ini dilapisi karet, jadi dia waktu penutup enggak bunyi der gitu, enggak. Ini ada karetnya. Ini buat penutup biar dia bisa meredam. Lalu 6 set baut instalasi dinabo, jadi lebih kuat. 6 pieces penutup lubang instalasi, ambang pintu stainless seperti ini, saudaraku. Yang cukup awet lah kalau ini misalnya. Terus kemasan, kaca film pelindung, kantong gelembung, karton coklat. Jadi ada dikemas kardus, saudaraku. Seperti inilah. Bagus banget. Kalau yang warna putih itu banyak seperti ini, saudaraku. Dan ini ada juga nanti, tapi kita lewati dulu yang ini dulu aja. Ini yang paling keren. Paling saya suka itu ini. Apik tenan ya. Ini sangat keren, saudaraku. Buat pintu kamar kesannya tuh kayak di daerah Kanada. Tapi saya belum pernah kesana, saudaraku. Cuma lihat di YouTube. Kesannya putih-putih itu. Ih, keren banget, saudaraku. Ini yang saya baca juga, banyak baca. Terus ini spesifikasinya, pintu baja single door, mom and son. Ini kalau ini harganya 2.850.000, saudaraku. Ukurannya 92,1 kali 5 cm. Ada juga 1,2 kali 2,10 kali 5 cm. Ada juga yang ukuran 1,5 kali 2,10 kali 5 cm, saudaraku. Jadi ukurannya macam-macam, ada yang gede seperti yang tadi, ada yang seperti ini, saudaraku. Warna urat kayu dan putih sama. Jadi ada yang motif kayu, ada yang putih. Mungkin yang putih tadi, mungkin yang kayu tadi seperti ini putihnya, saudaraku. Arah bukaan kanan kiri. Ini ke kiri. Kalau yang ke kanan ke sini, saudaraku. Tuh, terus bahan baku plat baja, saudaraku. Ketebalan bahan plat panel baja 0,6, plat kusen baja 0,8 mili. Fitur-fitur seperti kayak tadi, saudaraku. Sama persis. Sistem pengunjian, ada lubang ininya sama, saudaraku. Dan kemasan juga sama, saudaraku. Langkah pemasangan juga sama seperti yang tadi, semuanya sama. Seperti itu, saudaraku. Kalau ini harganya 2.850.000. Kalau buat pintu kamar bagus banget, saudaraku. Keren. Monggo pinarak, saudaraku. Nah, yang dimaksud tadi seperti ini. Mohon maaf, amit nggih. Nah, inilah. Ini ada 1 2 3 4 5. Ini untuk pengunciannya ada 5, saudaraku. Nah, 4 5 nanti harusnya yang bawah keluar. Ini. Oh, enggak, saudaraku. Jadi ada 4. Jadi dia lebih aman walaupun untuk mohon maaf mengurangi resiko maling, kalau dicongkel gitu. Dia nekan pasti satu tok. Nggak, kalau yang model lama kan cuma satu gitu, tadi dia ditekan gini tok, nanti udah bisa buka. Kalau ini kan agak kesulitan, saudaraku. Demi lebih keamanannya. Jadi itu, terus ini yang tadi, ini yang putih. Kalau yang putih ini ngedop, saudaraku, teksturnya ngedop. Jadi ini ngedop. Kalau yang ini tadi kan gilap, yang waktu saya buka pertama. Nah, kalau ini gilap. Ini harganya lebih murah, saudaraku, 1.450. Nih, teksturnya bersih, mudah dibersihkan juga ini. Ini glowing, lengo, saudaraku, gilap. Kalau ini matte, kalau keramik kayak matte. Jadi ini ngedop. Bagus banget, saudaraku. Ini keren, kalau saya paling seneng ini. Motifnya itu kotak-kotak, simple banget, tapi tampilannya elegan, tapi enggak terlalu tampilan yang berlebihan, tapi
rasanya tuh ngesen tapi lagi keren banget. Bagus saudaraku. Oke, lanjut yang ini, yang motif kayu saudaraku. Ini motif kayu, sama persis spesifikasinya. Kalau yang ini harganya 1.700.000, masih bisa nego semuanya. Ini bagus buat pintu kamar saudaraku. Kalau buat pintu kamar mandi ya bisa, monggo. Lebih besar, lebih lega juga ini. Kalau buat pintu kamar mandi, ini spesifikasinya sama semua. Ada warna putih juga yang ini, ada juga warna kayu. Nanti kalau harga mungkin juga beda kalau yang warna putih atau warna, kalau warna kayu harganya segini, kalau warna putih mungkin beda. Tapi bisa nanti WA saudaraku. Maaf ge kalau reviewnya kurang detail karena saya juga masih awam, tapi bisa nanti lanjut di WA tanya-tanya, enggak apa-apa, tak bantu saudaraku. Seperti itu saudaraku. Ini yang pintu baja, sama slotnya juga ini 3 saudaraku. Jadi enggak nah, ini sama 5. Kalau yang ini 3 dari sana masih bisa. Buka dulu. Dari sini Mas Faisal. Nah, dari sini. Nah, kalau ini 3 saudaraku. Enggak 5, kalau yang tadi kan 5, ini 3. Tapi cukup aman juga saudaraku. Buat pintu kamar ini saudaraku. Jadi, engselnya ada 4. Ini sih buat satu. Kalau buat di dalam kamar. Maaf saudaraku, ada. Ini ada seperti ini. Kurang detail saya. Yang satu tadi, jadi ini yang ini sudah buat satu ini di sini. Nah. Ini buat satu ini di sini. Seperti ini sudah. Kalau yang tadi berarti seperti itu juga. Dan engselnya ini 3, 1 2 3. Kalau yang ini ada 4, lebih kuat yang ini. 1 2 3 4. Soalnya harganya juga mahal yang ini sudah. Jadi beda 1 2 dan yang tadi 3 dan yang atas sendiri ada 4 saudaraku. Yang ini ada 4. Api modelnya keren kan. Api sah. Larang sah. Tapi awet. Ini dan ini juga ada peredamnya semua. Kalau putih memang ikuti warna putih. Ini karetnya saudaraku. Nah, ini ada warna putih. Nih, ini pengganti kusen kayu saudaraku. Nah, zaman ya udah maju sampai jadi kayu, tapi dia juga lebih apa ya, maksudnya tampilan lebih mewah lah, putihnya mantep. Kalau yang warna kayu kan tadi seperti ini saudaraku, jadi memang teksturnya dibikin seperti kayu, elegan, lebih simpel, lebih kuat, mungkin lebih awet, tidak kropos karena banyak baja saudaraku. Tuh ada 4 jenis, tapi seri Fortress tuh udah banyak banget pintu baja tuh, serisnya banyak, tapi karena yang di display di toko kami cuma 4 ini karena banyak di gudang, tapi tidak sempat review, tidak apa-apa nggih, saudaraku nanti WA aja, tak kirim gambarnya semua yang banyak nanti. Oke saudaraku, itu tadi reviewnya pintu, monggo bisa lanjut di WA. Mohon maaf bila banyak reviewnya kurang jelas atau kurang detail. Saya soalnya agak awam buat selingan juga. Biar tidak keramik atau granit terus yang kita review, jadi kita jual pintu juga dan harganya yang tadi ini tadi masih bisa nego, monggo tidak apa-apa. Bila mana belanja keramik atau granit bisa sekalian dibawakan bila mana suka dengan motif ini, dan kita nanti next lanjut ke mau review WC, wastafel dan lain sebagainya biar lebih lengkap untuk pembelanjaan saudaraku semuanya. Ngoten nggih saudaraku nggih. Mau tak pamit rin nggih saudaraku nggih. Itu tadi reviewnya pintu merek Fortress, saya baca itu mereknya Fortress saudaraku. Terima kasih banyak, matur nuwun. Kula pamit rin saudaraku, yang selalu sehat nggih, amin ya Allah, dan selalu dimudahkan dan diberkahkan, amin amin ya Allah. Terima kasih, nembah nuwun, tumuti nunggu, mugi lancar sedantene, tambah ayem, tambah tentrem, amin amin ya Allah. Enten ngendikani kula lepati kula nyuwun ngapunten sangat. Ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saudaraku. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, matur nuwun.
Yes, sir.